Tô acabado. Oke, dolan sik ning ngene Suzuki. Isi. Nek di sini enggak ada. Yang adanya di kalau itu berarti di mungkin di pusat Semarang. Kalau sini terus Bendan itu satu PT. Bendan Kak Mansur. Oh itu di satu PT. Oh, kalau sini itu karena satu PT kan dengan satu aturan ya. Nggih. Itu untuk stok yang lama-lama dulu itu ditarik dulu. Oh, tarik semua. Jadi karena mungkin lama-lama enggak ngicil betul lah. Akhirnya ditarik semua. Ke Suzuki Semarang berarti mas ya? Semarang. Jalan apa yang Lingkar itu ya? Atau mana sih? Kali Banteng itu. Kali Banteng. Pandan apa-apa ya? Belum. Kali Banteng. Penjara itu. Iya. Oh, di situ semua. Jalan Siliwangi. Jalan Siliwangi. Jalan Siliwangi ya. Cuman, nggak tahu di situ untuk stoknya masih ada atau enggaknya. Kalau di Pekalongan kemana sih masih ada? Tak bawa semua sih. Nah, iya, kalau di sana kan perorangan. Jadi kalau di sana beli, terus di? Ya karena PT sendiri ya kan ya udah. Oh, gitu. Nggak laku ya sampai nanti ada yang beli. Beli. Ya. Oh, kalau gitu. Kita kan karena PT besar, ya itu ditarik. Karena di sini paling yang tempat siapa mas? Yang ya kalau di sini pas mobil yang sekarang. Itu ya. Kalau misal aja untuk body neck misalnya. Ah, neck aja. Itu body neck atau body satria misal itu pesan. Oke, okay, tinggal. Iya. Kalau untuk stok ya enggak berani Mas ya. Karena itu kok ditarik semua. Jadi beban hari jadi beban dealer masing-masing. Iya karena pajak ya. Iya. Suzuki itu batang sudah aja Mas ya. Ini juga stewa juga mulai nganu sih. Ini KM berapa mas ini yang ini? Apa KM-nya berapa ini? Masih baru atau? Wah, itu tetangga. Iya, dongkrong hampir setahunan. Oh gitu? Karena pelek belakang itu pecah. Kompal. Oh gitu. Kompal dalamnya asnya. Oh iya iya. Makan di jalan. Ayo, pikir. Berapa ya? Sekitar 800-an. Ya kan? Ya mas, pesan pesan, ya wes 8 tipe kan udah dijual aja apa adanya. Iya. Enak sekali ya. Padahal dia juga punya Scoopy yang baru. Lihat tuh sini? Akhirnya yaudah, tak ambil pakai doplak toh. Apa sini yaudah pesan ini. Terus mbak lah ini sobekernya bocor gimana? Ya sekalian, sobeker. Aki. Oh ini berarti anu servis mas ya? Iya. Tapi belum diambil gitu. Belum. Ini nunggu nanti jenengan elek gua bawa ke tukang stiker mas. Untuk stiker hitam semua ya. Oh mau diganti? Jenengan ya. Intinya kalau sudah ready bawa ke rumah itu udah halus lagi itu. Oh itu ya. Nah ini keunggulannya apa mas? Dari dulu keunggulannya apa ini? Kalau ini dia sebenarnya stabil ya? Karena kan sebagian dua sesinya sama gak sih? Sama jadi Matic 125 nya Suzuki itu tenaga itu lebih enak. Iya benar ya, dibandingkan sama-sama satu jualnya punya Uda sama betul ya. Cuman ini lebih nyaman lagi karena sobeker juga. Terus bagasi juga seperti Arpedo. Iya benar bandingnya single. Ini saya nggak nemu Fuang waktu itu. Ya, iya. Tapi ini sama Hayate yang adik kakak. Nah, Hayate itu lebih enak ini, masih enak ini. Oh, nggak nggak. Masih lebih boros ini. Oh, nah itu nggak masalah sih. Lebih boros kan beda di karbunya beda lebih. Oh, ini karbu ya? Kalau sama yang naik Rider itu apa? Masih karbu, Matic masih karbu. Enggak, maksudnya ada yang spesial gak sih mas? Kayak gitu apa cuma hanya ganti-ganti strapping gitu aja? Kalau body, beda body. Kalau masalah naik treader gak mesti, tapi yang ngerasain kok katanya lebih enak yang
itu KW, Kobur, Smash, Sting. Kayaknya mas ya? Apa kayaknya masih wing up? Limit medicine nanti itu. Wing apa ya? Enggak, sambil. Cuman katanya kalau wing. Kalau next bener. Next ini apa ya? Kalau ini sebenarnya nah. Aku gitu loh mas, aku terbun pedisi kayak gini, karena aku mau main spare part ya, aku kan main CB, main itu ya. Suzuki ini tahun ini bakal naik kan? Harusnya naik. Iya, ini kira-kira gini, karena ACP, A100 sama L7, itu lebih lapisan L7, gitu loh. Yang ini yang lebih bahaya lagi, ini besok mas, itu X Bravo, ini bakalan bahaya mas. Harga sekarang kan paling 1,5 ya, ini bakalan naik ini. Kayak kemarin. Jarang barangnya. Tapi kalau berapa masih banyak mas, RC berapa masih banyak? Itu, X kantor di instansi. Ya, kayak ini Satria aja mas, Satria loh. Kalau boleh saya itu harganya sudah gila itu Satria. Iya, orang teman aja punya teman 2000 belum data ambil sekarang ya mungkin juga lebih. Karena patokan mana ya untuk harga motor itu tergantung GP yang anu sih. GP kemana sih, Suzuki kan lagi naik daun ini. Monggo, aku tak langsung ke sana aja. Terima kasih loh mas, matur suwun, ngapunten. Sekian, terima kasih. Gitulah vlog hari ini. Kita nggak bahas masalah sepeda, tapi bahas apa? Sepeda udah habis. Terima kasih, matur suwun. Kita langsung main ke tempatnya Mas Jaya. Oke, terima kasih.